In. In. Bursa aking kakak ya, In. Jadi teman-teman di sini hujan, semalaman hujan di Bukit Kelam. Salam dari Bukit Kelam, Sindang, Kalimantan Barat. Di tempatku, di halaman rumahku. Gini teman-teman. Seperti biasa dia kalau hujan, tempatku ada sedikit perubahan, yaitu mulai sungai di samping rumah mulai digenangin air, tapi kali ini minta banjir karena memang udah diatasi sama suamiku. Jadi kami tambah ini lagi biar air banjir yang biasa menggenangi halaman kami itu enggak masuk, karena memang setiap tahun biasa kita baca dari situasi dan kondisi keadaan hujan, biasanya ininya kalau naik paling ya segini, cuman kalau di atas segini aman, kami aman. Dan ini teman-teman, sungai di samping rumahku ini sangat deras. Odom, kau nak ngamek hitek ke kah? Odom lagi memanfaatkan air sungai yang benar-benar segar dan deras ini. Dia mau dia sedang menyikat kursi meja tadi teman-teman, karena memang agak sedikit kotor, bukan karena kami kerjanya tidak benar atau bukan, tapi karena memang karena hujan, kena panas nih, contohnya tadi habis disikat dan lumayan cantik bercahaya nih, derasnya kayak gini guys, deras sekali. Kemarin yang aku spill, aku mandi sama si Lengot, dengan kemarin aku spill, aku mandi sama si Lengot kan, itu kan yang airnya di sini agak imut sekarang, dan hari ini bukan imut lagi teman-teman, airnya deras dan aku tidak berani mandi kalau air sederas ini. Aku bisa berenang, cuman ini horor ya guys. Jadi buat teman-teman di luaran sana, jangan pernah dicoba deh kalau ada arus sederas ini, jangan pernah ikut tantangan atau apa, adrenalin atau apa, kalau memang kita tidak punya keahlian khusus ya nih. Kalau kita terseret aja di sini sampai ke sana, wow, nggak bisa kebayangkan. Di sana itu agak melengkung ya, jadi mungkin kita agak tersesat di situ di seret arusnya. Aku udah nggak berani ngebayanginnya itu teman-teman, begitu menyeramkan. Dan ini teman-teman, ikan yang kemarin yang kita ambil sama Kak Lengot dan Kak Mary, nih ikannya lagi timbul-timbulan itu timbul-timbulan. Nih Kak Odom menikmati sungai yang benar-benar luar biasa nih, disediakan Tuhan untuk kami. Sespesial ini kami di kaki Bukit Kelam ya. Kalau memandi tinggal pergi ke samping rumah ada sungai. Ini memang sungainya kita buat semanis mungkin teman-teman. Alaminya masih ada, cuma di pinggir-pinggirnya kita kasih bendungan. Kita rapiin pinggirnya biar kesannya lebih ke sedikit nyaman dan modern gitu, tapi tidak merubah aslinya sungai sih. Odom, semangat amat. Kami di Odom lagi di sini dan mereka sibuk di sana. Karena apa? Karena udah memandi di sungai. Mau mengingat masa kecil waktu di kampung halaman teman-teman. Jadi kalau orang kampung, darah kampung, jiwa kampung itu tidak bisa ditinggal ya. Kita kembali ke sini, aku memang benar-benar gugup jadi di sini. Ada ikan mas gugup ya, coba tangkap. Ini sebenarnya jinak ya guys, jadi satu ekor aku jualnya 5.000, murah sekali kan ya teman-teman pecinta ikan. Kesinilah beli di tempat aku, cuma 5.000 aja kok. Wow. Sebenarnya aku mau turun ke situ buang sampah, tapi tidak berani, takut tergelincir. Wow. Kalau tergelincir, horor guys. Horor sekali, tahu. Ya Dam, kita dua mau ngampah Dam. Dua Dam udah mulai menikmati. Kenikmati dunia. Menikmati kenikmatan duniawi. Lagi ada Dam. Nyak pun gak kotor bah. Dia lagi menyikat nih. Oh ini memang asal bakar ada mah Dam. Pokoknya kayak indah. Asal bakar warna hitam, mata maron. Itu cucian. Kalian masih ingat ya sama Odom yang suka pakai tangan kanan? Katanya waktu dia dilahirkan
apa dia di dalam perut? Tuhan sah meletakkan tangan, tangan kiri ke tangan kanan, tangan kanan ke tangan kiri. Masa kau nyalain Tuhan, Dam? Maksudnya bukan nyalain Tuhan sih, teman-teman. Ampuni aku Tuhan, tapi memang inilah dia spesialnya Odom. Odom tuh bekerja dengan tangan. Oh, ini belum dilihat. Ngat. Biar jalannya mantap, Mas. Itu Upan, Ngat. Oh iya, sengaja, Mas. Odom bekerja pakai tangan kiri gitu. Ini kan karena udah kami tambah tuh kan, teman-teman, tambah pinggiran kolam. Jadi kemarin kita baru selesai tambah, sekarang langsung datang musim penghujan. Ini tambah pinggiran dan kita aman. Puji Tuhan, semua berjalan sesuai rencana ya. Nih, maksud kami mau buang sampah tuh ke sini, teman-teman. Jadi kan habis banjir, teman-teman tahu kalau habis banjir biasanya anak-anak ikan kecil tuh banyak. Tapi kami lagi tidak mau mencari anak-anak ikan kecil sih sebenarnya. Oh, ada udang. Ih, banyak ikan kecil, Dom. Ini anak bahok, Dom. Kami lagi mau buang sampah di sini. Ih, jadi tabos, Dom. Apa ya? Hai, kalian berdua lagi ngapain? Lola sama Loliku. Bom, Tuhan. Kalau lu di depannya. Amin. Jadi tabos, Dom. Ada metabos, tabos. Ada yang tahu tabos apa, teman-teman? Kalau ada yang tahu ayo komen di bawah ini. Tabos itu adalah apa sih, Dom? Tabos itu tubulus-tubulus sampah, Dom. Itu kayak tergelincir gitu masuk ke dalam lubang yang ada di tempat penyeberangan kami. Jadi aku mau ikut buang dong, Dom. Sok-sok mau terbuang, kadang aku kan emang cuman mau jadi ramen-ramen aja. Wuh, sampah di sana banyak loh. Banyak sekali sampahnya karena memang ini kan aliran sungai ya, sungai yang ada di kaki Bukit Kelam. Jadi sampah-sampah yang ada di bukit tuh tergenang. Karena kami punya bangunan di tengah-tengah sungai ya, kitalah yang jadi korbannya gitu. Jadi kita mesti membuangnya, teman-teman. Ini kami buang ke sungai juga karena ini kan sampah yang bisa hancur ya. Pendek bisa hancur kayak sampah plastik, biasanya kami ambil, kami pungut. Bapaknya nyaman kan, Dom? Dapat sendiri kan, Dom? Kemasukan ini paling sekali ya. Dom, nih. Udah sendiri kak, Dom? Siapa tahu? Ah? Mana tae? Tae siapa? Tae orang kah? Manusia? Ih, siapa aja yang beol? Tae orang? Benturong? Oh. Pandai mendom. Dicukit mendom. Kalau kita merintah tuh enak, teman-teman. Yang melakukannya agak susah. Jadi kenapa aku mudah untuk merintah-merintah ini pun anakku, teman-teman, pun anak kandung. Jadi santai gitu ya. Kok banyak unak, Dam? Di sini banyak duri, guys. Jadi gel kaki tete. Tuh sampahnya banyak, jadi kita harus menyelamatkan sampah ini. Membuangnya, guys. Ah? Apa itu? Karung nenek. Karung kulit nenek, guys. Kau buang kah? Oh, gol, man. Itu karung kulit. Ami Am. Warna kuning kan? Bukan, putih. Iya, karung kulit, Odom. Ih, kok yang buang karung kulit nenek sih, Dom? Tuh sampahnya masih banyak di situ, cuma kami tidak berani, teman-teman, takut terlilit arus. Odom tuh buang karung kulit neneknya. Aku udah merayap loh. Aku malah kalah, Dom. Kalah tuh licin, teman-teman. Kalah pakai RR nyari pekan, jadi licin sekali di sini.
Ada Mer. Karung kulit nenek dibuangnya. Ya, punya kerja Odom nih. Paling nenek nona ngogok nih. Baik, nenek nanti baru ya. Ya, putus ke taki. Pengkang dong, pengkang. Pengkang dong. Ngangkang aja kejadian. Dia gak tahu ada kamera di depan dia. Jadi, sampah. Berarti dia sudah lanjut ke sampah belakang, Adam. Dibongkarkan dua in, kan? Tapi naik ke atas, Adam. Pandai, Bun. Dan telepon gak pandai, ya. Nanti jadi lanjut sama abang. Hai, what are you doing, bro? Lagi main-main. Mau makan tai undu. Ih, dam-dam eh. Ya. Oi. Hah? Ingat, makanya aku pun gak makan itu. Licin guys. Tikar. Nona ne odoma. Nak sebut. Itu rumah ya. Ini Pak Bolong. Apa tuh tempat kami dua jalan ini kan memang si lanting. Kan lantingnya tuh ada lubangnya. Jadi kami mesti hati-hati. Tak aja sana tete dam. Tengok. Kami ini lagi berusik banget. Udah lupa ya kayak ngantuk Odom kah? Lagi kaya sih. Mana Darko? Oh. Nyangkut di situ ternyata airnya teman-teman. Kam, ah, itu ada arusnya Dom. Kamu cukit cak pakai itu Dom. Cukit pakai kayu Dom. Jadi kami dua kesini. Odom, kau di dia kah? Pandai kan cukit Ben? Dam, ada orang nggak Dam? Oh, udah pakai baju dinas ya? Oke. Pandai pun kan nyuket dia Dam? Pandai pun kan nyuket? Pakainya apa bulo? Patah pokoknya nih Dam. Itu apa bulo Dam? Perjuangan soalnya tadi nyangkut di situ teman-teman belum selesai rupanya. Ah, hati Dom. Dom, pakai buluh Dom. Dia masih di ujung sana nekat ya. Sampahnya belum selesai dibuang. Jadi Odom terpaksa mendorongnya pakai bambu, pakai buloh Dom. Ya saya melintang bukan dia ya. Nyangkut di itu kan ada kolamnya di sini. Pandai bon. Ayo luruskan Dom. Ayo, yuk, yuk, yuk. Oh, itulah artinya. Oke, sekarang sampahnya hanyut. Tumpang diam kayak. Bebatak Dam. Bebatak Dam. Ini dia. Pakai kayu sana tuh. Nah tuh. Bebatak Dam. Cuhal. Apa cuhal?
Itu bahasa kampung. Udah aja kenapa nanti pakainya aja. Odam. Biasa aku tidak enak loh tadi. Dia kan anak darat. Dia kan anak sungai sebenarnya. Aku kalah ya sama sungai kecil. Biasa dia suka menerjang sungai besar. Kamu tabus kak. Sendalnya apa tinggal loh? Nggak usah pakai sendal kair tuh. Tabus dia. Odam berjuang untuk buang sampah yang ini. Dia nyaris kena seret arus. Dorong Dom, dorong. Awas tangan kejepit. Kok nyilu ya, Tete Dom? Tarik ke sini, Kak. Kayak ada masuk, Dom. Ya dia lah masuk. Woi, kau yang masuk. Emang ada orang lain selain ikau? Hati-hati ya, Dom. Bambu tuh, guys. Gak bisa dari patah gitu. Ya, orang Tete biasa pakai sadam. Biar jadah mah nanti minyak kok masa urusan robong. Hai, belum ya deh, hai. Yuk, masih kita beranyut di sini. Kita melalang buana bersama Bambu dan Odom. Ya, pemenangnya adalah Bambu ternyata, Dom. Pemenangnya adalah Bambu. Kita itu kan lomba dari ceritanya, lomba antara Bambu dan Odom, dan pemenangnya ternyata Bambu, guys. Ha, Bambu udah duluan sini, Dom. Kita turun. Coba lihat turun ke bawah. Nona Tete masuk kan deh. Iya, banyak nangka. Dalam deh kak. Kiu kiu. Pandai menonang kak. Oh Dom, kamera. Nih, ini tai ai. Ini tai ai. Darko kamera sini. Teman-teman, jadi ceritanya kami tadi kan kebelet. Kebelet. Nggak ada itu, WC penuh. Terpaksa. Nggak sih, bohong sih. Masih ada doang, teman-teman. Oke, sekian proses pembuangan sampah kami berdua, Odom. Next, setelah ini kami dua mau ke bukit, teman-teman, ikut bapakku atau kakek. Biasa kami panggilnya kakek. Ikut kakek mau cek air ya Dom ya. Jadi sekarang mandi ke bukit sana. Saksikan terus bersama kami di kaki Bukit Kelam Sintang, Kalimantan Barat. Dadah Dom. Dah. Dah.